Lelah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan aktiviti pengiriman bagi produk keluaran Natural Prebiotic. Hari ini saya berada di berhampiran dengan JNT Express untuk membuat penghantaran bagi nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, iaitu serbuk gum arabic, almana dan juga tajibat. Almana dan tajibat adalah produk keluaran Natural Prebiotic yang menyasarkan kepada pengguna untuk memanfaatkannya bagi tujuan kesihatan yang lebih baik, terutama dalam penjagaan usus. Dan almana dan juga tajibat mengandungi khasiat seperti yang selalu saya sebutkan. Ianya mengandungi sebanyak 8 jenis mineral utama yang diperlukan oleh badan, iaitu 4 daripadanya adalah macro minerals dan 4 lagi adalah micro minerals. Selain itu, ia juga turut mengandungi apa yang dipanggil sebagai sumber yang boleh menghasilkan asid lemak rantaian pendek atau short chain fatty acid, iaitu sebanyak 20 jenis asid amino yang terdiri daripada asid amino penting dan juga asid amino perlu. Dari segi kelulusan almana dan tajibat, ianya telah melalui proses kajian yang melibatkan aspek penelitian yang turut dilakukan oleh pakar penyelidik almana dan tajibat, iaitu Profesor Dr. Aminah Abdullah, di mana kajian yang telah dibuat di sebuah makmal di UKM, di mana beliau telah mendapat keputusannya bahawa almana dan tajibat keluaran Natural Prebiotic ini lulus dari segi keselamatan, kebersihan dan juga ketulenan. Dari segi kelulusan untuk digunakan sebagai sumber prebiotik dan dimanfaatkan oleh masyarakat, almana dan tajibat lulus melalui KKM, melalui halal JAKIM, melalui MESTI, melalui IMP, ISO, JMP dan sebagainya. Bagi anda yang ingin mendapatkan lebih banyak maklumat berkaitan dengan almana dan tajibat, boleh layari blog yang saya wujudkan, iaitu di naturalprebiotic2u.wordpress.com, di mana di dalam blog ini saya turut memuatkan beberapa entry ataupun artikel berkaitan dengan pakar rujuk almana dan tajibat seperti Profesor, seperti Dr. Abdul Wahab Khalid Osman, Dr. Jamil, Dr. Abdul Jamil Abdullah, begitu juga dengan pakar penyelidik iaitu Profesor Dr. Aminah Abdullah serta Dr. Isam Siddiq, iaitu pakar kimia, iaitu yang bertindak dan juga bertanggungjawab dalam menghasilkan almana dan tajibat berkualiti premium. Bagi anda yang ingin mendapatkan bagaimana keputusan ataupun kajian yang dilakukan terhadap sebanyak 12 jenis kuman yang melibatkan analisis makmal berkaitan dengan almana dan tajibat serta turut melibatkan bahan yang lain, iaitu bahan antibiotik, untuk melihat keputusan ataupun graf bagaimana pembasmian sebanyak 12 jenis kuman dilakukan, anda juga boleh memuat turun kajian ini melalui homepage blog naturalprebiotic2u.wordpress.com, di mana anda akan dapat melihat bagaimana kajian yang dilakukan dan ratusan pembasmian yang boleh dilakukan oleh terutamanya almana dan juga tajibat. Secara ringkasnya, dari sudut pembasmian, tajibat lebih tinggi dapat melakukan pembasmian terhadap kedua-dua belas jenis kuman. Manakala dari segi pemakanan ataupun
bagaimana bakteria baik yang berada di dalam usus ini dapat menyerap atau memanfaatkan gum arabica ini, ia akan mula memanfaatkan apa yang dikenali sebagai almana terlebih dahulu, di mana bakteria ini dapat melakukan penapaian selama 24 jam. Dan selepas 24 jam, bakteria ini juga akan melakukan penapaian, di mana bakteria ini terus melakukan penapaian selama 48 jam bagi nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, iaitu tayyibat. Bagi tayyibat ini, secara ringkasnya ianya adalah ekstrak daripada tumbuhan ataupun getah pokok acacia seyal, manakala almana adalah ekstrak daripada getah pokok acacia senegal. Bagi anda yang ingin mendapatkan maklumat berkaitan dengan almana dan tayyibat, boleh layari blog naturalprebiotic2u.wordpress.com, dan tempahan juga boleh dibuat melalui blog ini ataupun di blog theempiregarden.wordpress.com, di mana saya menyediakan pautan untuk anda membuat tempahan, sama ada tempahan melalui Lazada, melalui Shopee, melalui TikTok dan juga melalui WhatsApp. Terima kasih kepada pengguna yang telah membuat tempahan dari Seremban. Mudah-mudahan nutrisi ini memberi manfaat dan juga kebaikan kepada pengguna. Dan sekali lagi saya menjemput anda yang menyaksikan siaran ini untuk melihat lebih banyak lagi maklumat berkaitan dengan tayyibat, iaitu packaging yang berwarna jingga, dan disarankan penggunaannya pada waktu siang, dan juga almana packaging yang berwarna biru yang disarankan penggunaannya pada waktu malam. Boleh melihat butiran ataupun info yang berkaitan di blog naturalprebiotic2u.wordpress.com. Terima kasih kepada pengguna yang telah membuat pembelian dan tempahan. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat dan juga kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.